Darlun, kepolisian Resort Pidi menangkap komplotan pelaku penembakan posko Cabup Cawabup Pidi, Roni Ahmad atau Abu Si, Fadlullah, yang terjadi awal Maret lalu. Kelima pelaku yang berhasil diringkus itu merupakan warga Kabupaten Pidi. Dalam penangkapan kelima pelaku, polisi mengamankan barang bukti masing-masing sepucuk AK-56 dan AK-102, magazin dan ratusan amunisi. Polisi menyebut bahwa di antara kelima tersangka berbagi tugas mulai sebagai penyedia senjata api serta eksekutor di lapangan. Termasuk adalah ini pakaian yang digunakan pada saat malam kejadian para eksekutor dan beberapa pakaian yang kita sita dari hasil pemberian uang bayaran untuk melaksanakan teror terhadap kantor pemenangan tersebut. 400 terimanya. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi NTT.